Jadi kita ini OTW jemput Ayang ya. Halo. Halo. Pemandangannya bagus. Tapi ini lebih bagus. Gimana rasanya, Cik? Selebar. Ini awal apa ini? Aku ikut sini boleh enggak, Bang? Boleh ya? Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up and how's it going, my fellow bikers? Selamat pagi, semangat pagi, cuy. Gak kerasa udah hari Minggu lagi ya. Berarti waktunya untuk Sun Mori. Sun Mori. Nah, untuk konten kali ini, cuy, gue Sun Mori-nya gak akan sendiri lagi ya. Seperti requestan beberapa viewers ya, ada yang pengen katanya dibikinin konten bucin, Bang. Bang, konten bucin, Bang. Kenapa kalian suka nonton konten-konten bucin, cuy? Numpung ada yang bisa dibucinin. Ya, eh. Babi. Ya, tiba-tiba ke kanan aja enggak lihat ada motor, ada mobil di belakangnya. Entar kalau ketabrak nyalain motor. Itu, cuy. Ih, Pak. Enggak kelihatan anjing lampusannya, goblok. Widih. Semangat, Bang. Hari Minggu kerja, ya. Cari cuan tuh buat anak istri atau buat randa ya. Hei, itu jalan sempit tapi masih dipakai buat parkir motor mobil ya. Halangin jalan masalahnya, cu. Kalau nggak punya garasi nggak usah gaya-gaya beli mobil, anjing. Sorry, udah emosi lagi. Minggu pagi udah emosi ya. Nah, gimana, cuy? Soalnya banyak kali yang mancing-mancing aku emosi ini ya. Jadi kita ini OTW jemput Ayang ya. Ayang Kanjeng Ayang Ratu. Waduh. Iya, apa itu polisi tidur, cuy? Labas-labas aja. Ayo dong. Aduh. Ibu. Hah, ibu. Kemana helmnya? Ayo kemana? Oh, gak ada helmnya. Gojek nggak bawa helm, atau bahkan mungkin ibunya nggak mau pakai helm, biasanya gitu, anjir. Soalnya kayak aneh aja gitu, Gojek tapi nggak bawa helm. Aduh, jangan mentang-mentang deket atau nggak ada polisi. Ya kalau misalkan di komplek mah nggak apa-apa lah gitu, kan sepi gitu. Ini mah kalau misalkan keluar ke jalan raya, terus deket arahnya teh, alasannya. Atau jangan lah, ini pakai helm, cuy. Soalnya kan jalan raya mah kita nggak tahu. Emang kitanya mungkin udah hati-hati, cuman orang kan kita nggak bisa expect orang untuk berhati-hati, cuy. Itu mana Kanjeng Ratu Ayang nih, set. Ih, itu udah nungguin ya. Halo Kanjeng Ratu Ayang. Hah? Mau kemana hari ini? Aku jual. Kenapa lagi? Yang request konten bucin nih. Kamu pasti belum makan kan? Eh, belum dong. Kamu juga pasti belum makan kan? Sebenarnya kamu tadi bilang OTW, aku belum makan. Ih. Parah. Mandi cuma aku lihat HP. Parah bener. Kaget tiba-tiba setengah 8. Ya tiba-tiba kok udah setengah 8 aja gitu. Karena aku belum beres. Emang pagi mah gitu. Sekali ngedip tuh langsung lewatnya sejam. Lewatnya setengah jam. Itu hayowe sepeda nu lewatnya. Orang gak hayang lewat. Kamu makan apa? Anggar, kenapa cewek itu bilangnya terserah? Gak pernah kayak pengen to the point gitu, pengen ini. Oh, nasi Padang lah jelas. Bubur mah menggelitik doang aja. Cuma menggelitik. Nasi kuning yang enak di mana? Ya. Pesen. Iya, boleh. Kamu bisa cut bagian sininya enggak sih? Aku lagi mau nonton. Hah? Kamu bisa cut bagian? Enggak sih, pasti ditayangin. Makan sini. Makan sini lah. Apa? Ini ada yang kotor tadi. Hei.
Eh, mau sarapan dulu cuy. Orang mah langsung ke KFC ini sarapan dulu aja, baru ke KFC. Laper soalnya. Mesti ngantri jam-jam pagi gini mah KFC-nya. Makanya yang gak ngantri aja lah. Ngantri juga sih sebenarnya, cuman gak panjang kayak KFC gitu. Enak gak? Kita review apa? Tempenya ya tempe. Gimana, enak nggak? Enak. Untuk harga 10.000 aja. 7.000 deh. 2.000 sama gorengan. 2 hours later. Habis sarapan langsung sakit perut. Ini mah ke KFC aja lah. Ke KFC, San Mori, nongkrong. Silang, ke KFC numpang boker, checklist. Anjir sakit perut, dan ini mah. Nggak bohong. Ah. Atau pom bensin aja ya? Pom bensin aja lah. Aku udah nggak kuku. Aku takut KFC-nya penuh aja. KFC penuh mau mampus. Semoga toiletnya bersih sih. Nunggu di mana? Sini lah bentar. Tuh di situ tuh. Anjir ini penuh ya? Penuh, oi. Anjir ramai lagi mah. Males banget cuy ramai. Enggak jadi ke KFC-nya. Hah? Penuh tadi? Aku lihat di pinggir aja. Hah? Aku lihat ke pinggir. Iya. Lagi mencari di pinggir. Gak ada. Gak ada yang kosong. Tang 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 tang. Apa coba? Tidak ada yang indah. Uang foto bang. Ah. Malah benerin rambut doi. Oh, ada yang ngegaya. Lu yang moto bukan gua. Pas banget kita lihat pakai bang. Ya, susah. Gimana rasanya cek? Selebel. Nah kan dah mancing-mancing terus anaknya nih, wawi-wawi. Bener ya? Nyoh. CB1,5X Bandung nih kayaknya. Buset. Iya. Jangan aneh-aneh motor kamu. Aku gak suka motor itu. Kurang suka gitu saya. Tidak keawakan. Iya. Dan saya udah papa-papa banget lagi motornya. Mending gini ya aku mah. Wiro terbaik. The best bike in the world Wiro mah. Eh. Ada susu coklat. Ah, keburu sahur, Pak. Sama kali anjing jalanin mobil. The next day. Masa lama. Woi. Aku belum cerita. Apa? Imlek. What the fuck? Lalu mau lebaran Islam atau lebaran China? Suka Sri Mulat aja ya. Iya. Iya. Kalau lurus kemana bi? Anjir rame. Rame gini. Wah, ini banyak kafe guys ya. Ada PKL juga di sini. Warung Ibu. Kebenaran. Warung Ibu Nasi. Warung Nasi Ibu Titi tadi. Ibu Titi. Bahaya banget ya. Kenapa? Hah? Kenapa ya? Ya untung gak ditambahin teh lagi. Jadi Tati. Orang luar gitu ya, kayaknya double kalau namanya teh. Atau nggak titi gitu. Oh anjing, anjing, binatang kau ya. Emang iya.
pemandangannya bagus. Tapi ini lebih bagus. Oke lo. Tirek-tirek nih. Tirek-tirek.